Nah, di video kali ini emak mau lanjutin video yang kemarin. Banyak yang request, "Mak, basurinya pasang di ZX, Mak basurinya pasang di Beat, pasang di Alphard, mending di Alphard." Kebanyakan sih pasang di Alphard. Jadi sekarang emak mau pasangin di Alphard. Kemarin itu udah dipasangin di Grand Max, guys. Cuma emak kan nggak bisa bawa mobil manual, jadi nggak kepake sama emak. Jadi mending pasang di Alphard aja, guys. Oh ya, sebelum kita review basurinya, makasih juga ini nih buat para support, buat yang udah support balap emak. Makasih buat Kingsman, All Beauty, RCB, Uma, Koizumi, CLD, terus AR Speed, dari Pirelli juga. Wah, makasih banyak yang udah support motor balap buat guest track. Nah guys, jadi sekarang kita langsung aja kita pasangin basurinya di Alphard. Let's go. Di luar juga jadi banyak anak kecil sekarang pada nungguin basuri, pada nungguin telolet. Guys, lihat itu anak kecil yang banyak banget. Bocot. Ayo. Ayo anginan depan. Ayo anginan. Oh iya. Oke guys, ini udah dipasang di Grand Max. Kita majuin dulu. Nah guys, kita lihat, ini udah dipasang di Grand Max. Tuh, jadi klakson ini tuh harus ada tabungnya, harus ada angin. Emak baru tahu. Tadinya mau dipasang di motor, cuma lihat tabungnya terlalu gede. Bisa juga pakai yang kecil, tapi gampang habis. Jadi mending ini aja, tinggal isi ulang angin. Jadi bisa dipasangnya antara Grand Max, kalau enggak nanti kita pasang di Alphard. Tapi sebelum itu kita cek sound dulu. Yai, anginnya bukakan ya. Nah, kita coba guys. Cun, ulah jauh, engke suaranya bakal uuhan. Nah, nanti jadi di jalan kalau ada yang nanti kalau di jalan ada yang nemu mobil Ma, minta telolet aja. Nanti pasang di sini aja lah biar seru ya. Sekarang kita bongkar dulu. Bongkar di sini. Tuh lihat ada di bawah di sini. Nah. Kita pindahin aja guys ke sini guys. Let's go. Nah, sekarang basurinya udah nempel di Alphard guys. Kita lihat nih. Jadi disimpannya di sini. Deketan, Cut. Nah, di sini guys. Soalnya kalau di bawah pasti ngagasruk, soalnya ceper guys. Jadi pasangnya di sini aja. Wah, yang bocor kene. Kita cek sound sambil jalan juga guys. Let's go. Nanti kalau udah pasang di Alphard kita cobain di ZX guys. Oh iya nih Cun, belakang nih acan Cun. Nah, jadi harus bawa angin ini guys. Tuh, jadi emang agak gandong ya. Agak gandong kompresor. Jadi anginnya di sini, nanti kalau diisi, kan kalau Alphard itu ada colokan listrik, jadi dia ngisi sendiri gitu guys. Sekarang kita cek sound sambil jalan-jalan, sambil cari bocil-bocil guys. Let's go. Nah guys, jadi dipasangnya itu di sini tuh. Jadi emang ngerusak ini, jadi gak apa-apa lah ngerusak ini. Ini basurinya tempel di sini tuh. Nah ini guys, disimpan di sini basurinya. Jum, mereka di jum. Tuh, ini on off-nya. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Gitu guys. Kita sekarang cek sound aja yuk.
Oh ini saklarnya satu lagi Ma belum beli. Jadi nanti tinggal sambungin aja di sini tuh. Tah, guys. Udah ada nyala ya. Di ini tuh ada 20 suara sama Ma dicobain. Ini nomor 2. Nomor 3. Ini tuh nomor berapa? Oh, nomor 3 ya. Nomor 4 sekarang. Sekarang nomor 5, guys. Anjir, lomba suaranya. Sekarang nomor 6, guys. Nomor 7. Nu enakeun nomor sabaraha nya? Nu bebek-bebek ini, apal teh nu di TikToker pira? Wek 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 wek, nu eta geuning. Lain beda. Lain. 12 kira unsur. Arane suren. Oh iya mah di apartemen jadi kardamnya si Iyana di disimpen di nukap mah. Pas di Grand Mag mah tarik teh soalnya disimpen di luar. Angin langsung nge-refill tuh teh. Ente. Beak sih namanya. Boy, isian halo. Boy, refill angin, boy.